Dengan semangat, sejumlah wanita ini memainkan alat musik ukulele di hadapan seluruh penonton. Ini merupakan lomba yang dilaksanakan oleh Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk pelestarian budaya lewat permainan musik ukulele. Dengan persembahan lagu-lagu, termasuk dinyanyikan pula lagu berbahasa daerah Papua. Salah satu kelompok dari GKI Batra Injil Aspol mengaku senang bisa bernyanyi sekaligus memainkan alat musik ukulele. Meskipun usia wanita-wanita ini sudah 50 tahun ke atas, namun tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk terus berlatih dan pada akhirnya mereka bisa memberikan penampilan yang menarik. Kesulitan itu memang ada karena mulai kita orang harus ajar dari yang pertama, kita orang harus bantu untuk apa ibu-ibu untuk harus apa mulai ya tangan ini ke sini, ini nada C, ini nada G, ini nada F, yang sampai mulai perlahan demi perlahan sampai sekarang ibu-ibu lebih mahir lagi. Setelah sudah tampil bagaimana perasaannya nih Mama? Kami bangga karena kami bisa. Dengan harapan hal ini bisa menjadi contoh bagi generasi penerus untuk tetap melestarikan budaya yang ada agar tidak dilupakan. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.